Iya, dari Lampung saya. Ternyata asli Lampung. Halo. Sepanjang jalan Telung Puluh Ewu. Wah, kayak gini. Sepatu nih, Balenciaga. Seperti ini ya, suasana masjid di Korea Selatan. Ayam gepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, okelah kalau begitu. Lihatlah hari ini seperti biasanya hari Minggu akan OTW. Yoislah, yuk kemana saja? Tentunya ikutin terus tak kasih lihat. Lihatlah sudah sampai di stasiun. Jadi ceritanya ini nanti saya akan menuju ke Kota Chunan. Ngapain? Yoislah, pokoknya ikutin terus tak kasih lihat semuanya. Oke lah, sudah sampai di stasiun Chunan. Suasana stasiun Chunan. Oh iya, untuk teman-teman sekedar informasi, jadi di Chunan ini ada masjidnya. Untuk masjidnya sendiri dari stasiun tidak terlalu jauh. Yuk nanti tak kasih lihat untuk rute-rutenya. Wis, ikutin terus. Setelah turun dari kereta, kita ambil exit 3. Ikutin terus. Belok ke kanan. Cus. Nah, di sini ada exit 3. Langsung keluar. Ini udah keluar dari stasiunnya teman-teman. Kita mengikuti lorong sini. Seruwet ini jalure. Deni Caknan arep kontes ning kene esuk. Yo. Nyanyi bareng ora-ora. Jadi Deni Caknan akan ke Daegu di bulan 2 pas liburan solal. Yuk, merapat, gaskan, ramekan. Setelah sampai jalan raya, kita ambil ke jalur kanan. Setelah jalur kanan tidak terlalu jauh, hanya 100 meteran. Asli suasanane iki lho yo. Isik kuning-kuning peleh. Jalan Korea tenan lek ngene iki. Setelah berjalan kisaran 100 meter, di sini ada penyeberangan jalan. Gas. Iya toh, kalau sepanjang jalan wis kuning kabeh daune. Asli. Adem ya wis. Tenan adem e. Padahal sing gawe jaket koyo ngene iki, tapi sik tembus teman-teman jan. Kudune rakepan sweater. Untuk lokasi masjid ada di ujung sana. Stongko tak kasih lihat juga. Jadi saya akan mampir ke warung Indonesia. Di Chunan sini ada warung Indonesia aja juga. Warung Melati. Yuh, gas. Untuk masjidnya ada di ujung sana, kayak. Coba nanti tak sebutkan juga untuk masjidnya. Sekarang makan dulu sarapan. Chunan Indonesia Food. Sekarang sudah ada di warung Indonesia. Ayam geprek. Wah. Dan untuk harganya juga relatif paling mahal di sini 12.000 won. Nah, iki contohnya bebek goreng, bebek bakar. Koyok ngene iki lho ya. Untuk minumannya paling mahal 6.000 won. Es campur. Campur mercon. Dan ki penake. Ning sampinge wis eneng obor-oboran ben anget. Karena cuaca di luar asli wis ademe pol jan. Saya make jaket wis kandel koyok ngene iki, tapi sik semriwit adem. Oke, niki. Bu. Halo, Bu. Halo. Tak syuting betul apa-apa, Bu, nggih? Syuting apa iki? Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya pertama kali kesini tadi, jan aku izin tak boso Korea lho. Ternyata ibunya asli Lampung, Bu. Iya, dari Lampung saya. Ternyata asli Lampung, waduh, jan. Tapi pertamanya dia pakai bahasa Korea. Ya kan, aku lihatnya wajahnya lho. Aku juga bingung ini dari negara mana, kan ada juga yang dari negara Thailand. Aku lihat wajahnya seperti orang Korea asli, makanya itu. Jadi ditanggepin pakai bahasa Korea juga tadi. Aku kan enggak pernah ke sini, jarang ke sini juga. Aduh, ternyata dari Lampung, halo warga Lampung. Itu sudah ada bahasa-bahasa Jawanya, jadi aku tadi kan udah berani pakai bahasa Indonesia. Nimbali pakai bahasa Jawanya aku kurang pasti, jadi kan aku ngomong bahasa Indonesianya. Lah ibunya mana? Belum pernah kesini. Oke lah. Hai, salam kenal. Nggih, salam kenal, Bu, nggih. Ya, terima kasih. Chunan Indonesia Melati ya. Nggih, siap. Nggih, kena prank teman-teman asli. Tadi pertama kesini jan wajahnya tak lihat kayak orang Korea asli. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol dari sini, saya itu asli Lampung, Mas, Indonesia. Lho.
Aduh, ternyata yang suaminya dari Korea asli. Dan wajahnya wis plek orang Korea. Yuhu, lihat lagi wayahe mangan-mangan ayam gepuk dan sayur-sayuran lengkap, eneng sego, kerupuk dan babat apa? Babat ngongok. Babat ngongok iki. Eneng dok. Sogo. Nanti Mas Adi. Wah, babat ngongok ya an. Iki dawet, dawet di Korea yo koyo ngene iki. Ngombe ne susu. Yo wayahe madang-madang. Crispy nih, tak tudoi crispy nih pol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wis warek Jan. Yuk lanjut perjalanan lagi. Oh ya, sebelum melanjutkan perjalanan, Sekwi tak sepilnya nek ngarep masjid e. Jadi teman-teman biar tahu, oh ini loh ada masjidnya yang ada di Conan sini. Dan selain itu di sekeliling sini buahnya banget driftingan. Kok tak sepilnya lah neng sekitar sini, ada di Conan sini. Yuk gaskan. Masjidnya ada di sini, masjid kontainer Korea Selatan. Tapi dalamannya jos teman-teman. Langsung aja masuk jika mau ke sini. Gak usah ragu-ragu. Saya biasanya juga masuk ke sini juga, tapi bareng banget. Seperti ini ya suasana masjid di Korea Selatan. Jadi ini hanya bangunan kontainer seperti ini, tapi ya bisa buat ibadah umat muslim yang ada di Conan khususnya. Yuk lanjut perjalanan lagi. Kita mulai dari sini. Nah, di depan sini juga banyak banget thriftingan baju bekas khususnya dan jaket. 5000 won. Iki koyo ngene iki 5000 won. Sweater dikuplo. Duh, rong. Duh, 2000 won. Woi, 2000 won. Iki jaket yang jero kayak baju-baju yo akeh. Iki Nike. Nike sweater. Yo lanjut nang ujung sono. Iki dari sini statnya. 5000 won, jaket musim dingin, jaket kandel-kandel ngene iki. Training-training katok-katok hanya 5000 won juga. Dan jaket-jaket, wih, bomber. Jaketnya lho. Isi mau mending ini jaketnya kayak jaket universitas kan ya piro harganya ya larang gak ya nih sian si larang cuma nih, itu lumayan ya samanon 30.000 ya mas Eko, oh berarti ya anu loh wis oke nih mas bakule ini pintar mas nih ini mas tebak-tebakan mas ya 40-an lah di level gede pol ini cuci. Google Maya. Yang 12만 원. Wow. 120. 120. Sepatu-sepatu. Nanda koji. Nike Adidas, Nike. Jadi di sini wis akeh teman-teman. Semisal mau cari yang bekasan dari jaket utawa sepatu koyo ngono mau. Nah iki. Eneng sing 10.000-an training. Training 10.000-an. Iki 2.000. Loh. 2.000-an iki. Opo iki? 2.000-an. Lho ya toh, nah iki lho iki 2.000 22.000-an rupiah. Jan 2.000. Eneng tanda logone Nike pastine ya wis ori tapi ya barangnya koyo ngene iki. Ori. Minus e ngono kuwi. 3.000 won jan asli. Wes, jika teman-teman mencari sing murah-murah nek kene langsung tempatnya ada di Conan, kayak gue mau rutene wes tak kasih lihat dari pertama video sampai di sini wes. Merapat-merapat. Lumayan lah iki ya toh. Bisa dipakai loh teman-teman. Dan ini jika bisa memilih banyak juga. Kayak yang jero yo eneng coba masuk di jaket-jaket musim dingin, kebanyakan musim dingin nek kene iki. Oh ya toh. Wah, kayak iki pisan. Jaket tok sweater ya ini sini. Ini sepatu, loh hijau. Ya pakai toh sepatu nek kene dari cewek maupun cowok, setengah cewek ya enek nih ini. Ini sepatu brok. Natural Geography. Piro iki, Mas? Ora enek regane ya. Ki topi ngok-ngok ya neng. Glon logone lho. Gila ya toh. NBA. Los. Piro paling ya 10.000 paling.
Wes ora ngerti lah lek Bekasan ya toh. Ora ngerti Bekasan. Jika bisa milih pasti dapat yang oke-oke. Pokoknya telaten teman-teman. Oleh Mas. Pokoknya telaten milih Mas ya ning kene iki. Lah iya toh. Mas yo milih-milih teman-teman. Saman pundi Mas? Cincon. Cincon teko kene. Pokoknya telaten biak-biaki engko oleh sing apik. Yo lanjut perjalanan lagi. Isih akeh pokoknya jangan khawatir. Di video ini nanti tak kasih lihat semuanya. Dan di sampingnya yo eneng neh kae. Wah akeh iki. 10.000-an, 5.000-an, 5.000-an. Yo gas sepatu, sepatu ge kerja lah iki kayane. Yo. Loh, 2.000 iki. Apa kok 2.000? 2.000. Ya toh, 2.000 jakete Pakde lah iki. Ya toh. Dari 2.000-an sudah dapat pakaian. Jan, tinggal milih pokoknya toh. Yo. Mlebu neh nek sebelah. Nah, iki suasanane toko bekasan di Korea. Rumane yo ane. Sepatu-sepatu Discovery. Wih, tapi kurang jos barangnya. Discounter belum menemukan sing oke. Okay. Yes, tak aku bagian rekam-rekam ngene lah penake. Tak didoi kaya kanca-kanca sing sekitaran conan merapat yuk di sini ada thriftingan. Sepatu nih Balenciaga ini yo. Gede. Cocok lah ini. Tinggal lah, coba. Wah, coba. Balenciaga ya, sajar-sajar. Barangnya sih meni, kayak semisal teman-teman minat, langsung merapat. Asli, jajar-jajar sih. Wah, kudi. Si, cocok lah ukurannya. Aku ya penasaran tak tekok nih harga nih. Ah cuma nih. Gua lumayan. Pokoknya 10 omanon. 150 won. Menyala abangku. Tapi ya sik mending iki rek sepatune. Jan. Isik no minus. 150 won. Yo kan 150 won. Kabur langsung. Eh, Rora, sepatu mau. 150 won. Sip omanon. Dan lanjut nang toko ketiga. Melebune. Halo Mas. Oleh rong Mas Amen. Burung Mas. Yo tetep Mas. Oke, so pokoke yo ngene iki lho yo. Los pokoke dipilih. Di jaket-jaket akeh musim dingin teman-teman. Lho, ana tas e Mas. Endi tas e? Mana mana yang mending? Nah iki discounter ya neng tas isi api yang butuh tas merapat tas waduh tas not face. Oh kayak nih kirga nih 30 won lah iki selawe. Wah, tasnya selawe teman-teman iki selawe iki discounter Mas kayak nih oleh lah ditawar iki harga tas selawe nane won discounter merapat merapat oleh tas kira ya mamu 8000 won bolong ya won kayak gini barangnya bisa mening spirit dan buat kerja bagus ojo lagi yang kayak sesok tak boleh odeng tuh sepatu wes kayak umbruan tinggal memilih ya kui mau harus telaten jika memilih di barang bekas seperti ini siapa tahu di bawah-bawah sini kan ada harta karun gak tahu juga kan kita rezeki nomplok kan enggak bling-bling warnanya gila-gila Luis Peter Luis wih jan api-api kan ini teman-teman tapi harganya yo sik jos kayak 50.000 sama piro nebak tok 35 aku 50 aku ndang sajane iku lumayo kan ini aku ini kono kae lho pengumumannya. Oh, ya dah, ya dah. Ya dah, ya dah. Benar tebakanku 50.000. Itu gua. Gua nang 80.000. Oh, larang. 80.000 lah sing gawe. Cocoke to long iku de. Hapu. Gua 100.000. 100.000. Iki pirang lah, coba aja. Isih larang. Pusane juga cakende. Small.
이게 양쪽으로 입는 거야. 이건 8만 원이야. 80,000원, Mas. 개랑 이게 Mas, 랑 Lah iki sing tempat selanjutnya. 5,000 won, 10,000 won, 10,000 won, jaket-jaket. Coba masuk. Sepatu, woi sepatu Garuda. Ini Mas, anak sayape lho Mas. Iki opo iki? Woi, Discovery Mas, api kayane. Ini lho iki. Apa iki? Bisa api Mas. Apa api? MLB. Sik mending teman-teman iki. Piro regane? Tak tekok nih harga nih MLB si, mending diubah nih pisan. Oh lecetnya yang kini minus sih. Tapi serah masalah. Olma yo 20,000 won. Isa api ini. Minusnya neng kini ini gambare. Sepatu bal yo neng Under Armour. Sik mending ya an. Sik mulus. Ini ini 10 Under Armour yo neng Converse biru merapat Yankees lu ya toh bisa mending ini kan murah-murah ini National Geography jaket bulu ya ini sepatu-sepatu merapat Gucci 150 won. Wah lo warang Adidas 25,000 won. Nike 75,000 won. Wah sepatu bal wakai Cita Bula merapat. Jadi untuk teman-teman mau kesini mencari kaos atau sweater sing akeh pas musim panas, jangan pas musim dingin. Kalau musim dingin semua yang dijual itu musim dingin semuanya. Yang dijual jaket tebel-tebel semuanya. Dari pertama toko sampai saat ini semuanya jaket tebel-tebel sing akeh. Kalau musim panas asli banyak banget kaos-kaos dari sweater. Pokoknya kalau kesini langsung musim panas saja. Tapi rapopo musim dingin seperti ini. Tapi yuk mau kebanyakan jaket tebel-tebel. Kok warnanya ngono? Iya ngono. 45,000 won regane. Xiaomi mereknya. Mi Xiaomi. Masa asli warnanya ya? Asli. Yuk lanjut toko selanjutnya. Di ujung sini juga masih ada. Wih, wakai kerong toko malahan. Dan harga nih, wih, malah dari 1,000 won di sini. 1,000 won. 1,000 won jaket koyo ngene iki. Malah regane 1,000 won, Jan. Kelewatan iki lah. Koyo ngene iki. 1,000 won yo 10,000-an, teman-teman, rupiah. Yankees orangnya kublok-kublok sewunan sal sewunan. Yuk lanjut perjalanan lagi. 5,000 won. Jadi ini tempat terakhir teman-teman, ujung sini ya, sampai ujung sana tadi. Wakeh ini toko-toko ini, tinggal milih pokoknya. 10,000 won jaket-jaket. Ini jaket musim dingin, sepatu ya wakeh jejalkan yang filandingah ke Discovery cah cilik-cilik iki. Villa ning kene iki. Discovery berapa Discovery? Jika teman-teman bisa memilih dan telaten pastinya dapat yang oke-oke. Oke lah kalau begitu yo koyo ngene iki mau, saya akan lanjut perjalanan lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Cus.